Baik, terkait kegiatan hari ini bisa jelaskan seperti apa kegiatan hari ini? Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan literasi gempa bumi dan tsunami yang merupakan kegiatan untuk memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat dan juga kepada Pemda, kepada BPBD, karena hari ini BPBD saja tapi ada dari Lombok, ada dari Tagana juga yang hadir pada hari ini. Itu akan diberikan edukasi terkait dengan gempa bumi dan tsunami, seperti apa kesiapsiagaannya, kemudian peran BPBD seperti apa, peran BPBD seperti apa. Dan nanti pada sesi kedua itu kita akan melaksanakan namanya bottom exercise, atau bottom exercise itu biasanya disebut dengan geladi di atas meja. Jadi kita akan simulasi tapi di atas meja, tidak seperti geladi yang drill ya, kalau drill itu yang biasa di lapangan itu. Jadi kita akan melakukan melatih siapa berbuat apa pada saat terjadi bencana gempa bumi. Ya, terkait kata Pak Lombok Bung, potensi besar terjadi kalau itu apa jenis bencana yang datang? Kalau untuk dari kami sendiri Pak, karena memang kota Pak Lombok ini terletak relatif dekat dengan Sesar Matano ya Pak. Jadi Sesar Matano itu dia membagi tiga provinsi besar di Pulau Sulawesi, yaitu membatasi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Jadi Kualoko itu berpotensi untuk terjadi dia gempa bumi-nya. Dan dia dapat dari Sesar Matano dan mungkin pusat gempanya tidak terjadi di Palopo, bisa saja dia terjadi di Masamba atau di Utara atau di Mandiri atau mungkin di Morowali, tapi dia bisa terasa sampai atau terdampak sampai di Palopo. Nah, itu yang perlu dilatih sebenarnya ke masyarakat, bagaimana pada saat terjadi atau merasakan gempa-gempa signifikan, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka persiapkan, dan salah satunya tadi adalah terkait dengan launching tas siaga. Perlu untuk seluruh masyarakat memiliki tas siaga di rumah, masing-masing keluarga untuk menyiapkan itu. Terkait dengan isu tsunami, Bu, kalau ini kan daerah teluk, apa memang juga potensi untuk kejadian tsunami begitu? Kalau dari perhitungan tadi yang Pak Fir ya, jadi kalau 7,5 itu yang potensi itu bisa terjadi tsunami di Kota Palopo. Nanti mungkin sebentar akan lebih jelas lagi pada saat sesi kesiapsiagaan yang akan dijelaskan oleh tim. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.